Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Industri kelas 2B Universitas Yudharta Pasuruan. Kami akan mempresentasikan konsep dasar probabilitas bab 5 ditunjukkan mata kuliah statistika 1. Nama kelompok kami Muhammad Agus Fiksani Rizki, 2 Widianto Prastowo, 3 Putri Komisaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau membahas bab 5 tentang konsep dasar probabilitas. Nama kelompok kami adalah Muhammad Agus Fiksani Rizki, Widianto Prastowo, Putri Komisaro. Selanjutnya adalah masuk bagian 2, probabilitas dan teori keputusan. Kerangkanya pertama, konsep-konsep dasar probabilitas. Distribusi probabilitas diskrit nomor 2, nomor 3 distribusi normal, nomor 4 teori keputusan. Konsep-konsep dasar probabilitas meliputi pertama, pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas. 2, pendekatan terhadap probabilitas. 3, hukum dasar probabilitas. 4, teorema Bayes. 5, menggunakan Microsoft Excel untuk probabilitas. Selanjutnya kita memasuki pendahuluan. Definisi probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contoh, pertama, pemberian harga saham berdasarkan analisis harga saham. 2, peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak, dan lain-lain. Selanjutnya, pendahuluan sebenarnya probabilitas suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam presentasi. Percobaan, pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil atau outcome, suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa, kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Pengertian probabilitas, contoh, kegiatan pertandingan sepak bola antara Persikapa Pasar vs Persib Bandung di Stadion Tangerang 5 Maret 2006. Hasilnya adalah Persikapa menang, Persib kalah seri, Persikapa tidak kalah dan tidak menang. Peristiwa, Persikapa menang. Selanjutnya, setelah membahas pengertian probabilitas dan manfaat perprobabilitas, kisahnya kita membahas pendekatan terhadap probabilitas. Pendekatan probabilitas mempunyai 3 macam. Pertama, pendekatan klasik. 2, pendekatan relatif. 3, pendekatan subjektif. Pendekatan klasik mempunyai definisi setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Definisi pendekatan klasik mempunyai rumus probabilitas jumlah kemungkinan hasil dibagi suatu peristiwa jumlah total kemungkinan hasil. Pendekatan klasik, contoh percobaan hasil probabilitas. Pertama, kegiatan melempar uang. 1, muncul gambar. 2, muncul angka. Probabilitasnya adalah 1/2. Kegiatan perdagangan saham, hasilnya adalah 1 menjual saham, 2 membeli saham, probabilitasnya adalah 1/2. Perubahan harga, hasilnya adalah 1 inflasi, 2 deflasi, probabilitasnya adalah 1/2. Mahasiswa belajar, hasilnya 1 lulus memuaskan, 2 lulus tak memuaskan, 3 lulus teruji, probabilitasnya adalah 1/3. Pendekatan subjektif, definisi probabilitas adalah suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Setelah membahas pendekatan terhadap probabilitas, kita memasuki hukum dasar probabilitas. Konsep dasar hukum probabilitas, hukum penjumlahan.
Konsep dasar hukum probabilitas. Pertama, peristiwa saring lepas. Hukum perkalian. 3. Kejadian bersalat. Konsep dasar hukum probabilitas. Hukum perkalian mempunyai rumus P, A, dan B. PA dikali PB apabila PA 0,35 dan PB 0,25, maka PA dan B 0,35 dikali 0,25 hasilnya 0,0875. Kejadian bersyarat PBA, PBA, PAP atau PA. Peristiwa pelengkap komander event PA ditambah PB 1 atau PA atau 1 min PB. Selanjutnya masuki diagram pohon. Diagram pohon adalah suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Keputusan jual atau beli jenis saham, probabilitas bersama probabilitas bersyarat. Contoh jual BC BL BNI bersama BC 0,35, BL 0,40, BNI 0,25. Beli BC 0,3, BL 0,4, BNI 0,25. Jumlah harus 1,0. Selanjutnya ke hanya pendekatan relatif. Definisi probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian terjadi. Pendekatan relatif mempunyai rumus probabilitas jumlah peristiwa yang terjadi dibagi suatu peristiwa jumlah total percobaan. Contoh dari teorema Bayes merupakan probabilitas bersalah suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Berapa prinsip menghitung? Pertama, faktorial, berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam kelompok faktorial n. Permutasi sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Nomor 2, kombinasi ncr n atau rn min r. Nomor 3, kombinasi beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Permutasi npr. Jawabannya dan n atau n dikurangi r. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.